serta dia siap dengan berbagai aktivitas. Lanjutkan. Gerak cepat, gerak. Itu benar ini kita bukan depan tapi kita berada di samping. Oke, dari samping. Ya, bagus. Silakan duduk lagi. Yang lain di sini adalah karena saya memiliki beberapa kegiatan di luar bidang akademis, saya juga bekerja. Saya juga menjadi anak dari orang tua saya yang harus melakukan banyak kegiatan. Jadi agar tidak ada yang tertinggal atau terhierarki satu sama lainnya, jadi saya membuat tugas tersebut. Oke, okay. Ya, kan. Ya, untuk O. Untuk T itu kamu lihat loh ada hambatan sebenarnya. Kedua bisa berteman dengan siapa saja. Kemudian untuk opportunity, saya memiliki kemampuan dalam bidang pengajaran. Kemudian saya juga memiliki peluang dalam hal dunia usaha karena saya tertarik dalam good product development. Dan juga untuk saya ini orangnya setiap hari ini rutin untuk introspeksi diri, terutama tentang hidup. Jadi saya suka recall apa yang sudah saya lakukan harian, dan dari sifat ini saya jadi tidak mudah baper pada seseorang. Kemudian yang untuk mulai materi yang telah disampaikan, berdoa mulai. Tempat kami tempat yang sama-sama luar biasa.